apa yang kamu lakukan akan kembali padamu. Itu adalah conclusion ayat 20 hingga 25. Ya, selepas Allah beritahu kengerian di sana, kemudian manusia akan berbeza. Ya. Ada yang dapat kanan, ada yang dapat daripada belakang. Yang kanan pasal di dunia ini dia berhempas pulas. Yang dapat daripada belakang kerana dia enjoy the life. Dia tak kisah, dia tak nak ambil masalah orang lain. Maka dia jelas dapat masalah. Banjir ni tadi pun. Conclusion ni apa? Mari kita tengok conclusion. Ayat 20 hingga 25. Ayat 20 kita baca. Ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apakah pula alasannya apabila dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud. Tuan-tuan tahu ini ayat apa? Surah Sajdah. Jadi tuan-tuan, sujud sajdah ni kena sujud ketika ada air semayang ke tak ada? Tak semestinya. Kalau dengar ni sujud, bila tuan-tuan nak sujud? Bila nak sujud? Ketika dengar ayat tersebut. Bila tuan-tuan dengar? Sekarang. Jadi sekarang kita kena sujud. Mana kiblat? Kiblat kat mana? Sini. Sini. Jadi tuan-tuan, yang ada air semayang, tak ada air semayang, kita kena sujud. Kalau tidak, kita khawatir nanti dia jadi macam iblis suruh sujud, tak nak sujud. Tempat dia di mana? Nak kena sujud? Sini lah. Silakan, sama-sama. فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشره بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Untuk sekalian, sujud, Quran dan juga yukadzibun, dia dekat kerana apa? Quran akan menyebabkan kita makin banyak sujud. Dan sujud itu bukannya tangguh sampai esok ke. Dia terus sahaja kena cepat-cepat. Dan ini adalah solusi kepada tidak yukadzibun, tidak mendustakan. Itu sebabnya dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hujung sekali apa tuan-tuan? Kalla la tuti' wasjud waqtarab. Apabila seseorang itu baca dengan nama Tuhan, petandanya ialah dia tak suka pada benda-benda yang kala la tutiak, benda-benda yang tak bagus. Dia akan buat dua perkara selepas itu. Wasjud, kemudian waqtan. Dia akan banyak sujud dan dia akan buat perkara-perkara yang mendekatkan diri dengan Allah. Pasal sujud ini dia akan melembutkan hati dan dia tidak sanggup untuk mendustakan. Walaupun orang tu kata saya ada masalah, saya ada pemarah, saya ada degil ke apa ke, tak apa. Baca Quran. Ya. Bila baca Quran, dia mesti sujud banyak. Dan sujud banyak ni namanya solat tentuannya. Kalau dalam formal punya masa, solat. Tapi kalau katakan sampai ayat begini, ayat begini tuan-tuan, Walid bin Mughirah dengar, dia pun sujud. Kalau ada sujud, ada sajadah yang Nabi baca, Walid bin Mughirah bukan Islam tuan-tuan. Dia dengar. Orang pun sujud kata dia. Pasal apa? Pasal air.